bila kita baru menjadi mak ataupun ayah, kita tak tahu banyak benda pasal baby ataupun anak kita. Jadi kita jadi panik. Anak kau nangis, kau panik. Ni kau panik. Anak kau macam kau panik. It happens to me sebenarnya. Panik tak semena-mena kan. This is because kita lack of knowledge ataupun information lah, ataupun training. So bila kita tahu kenapa, apa punca baby menangis ni, kita bolehlah settlekan. Itu satu. Yang kedua, kita kena tahu baby ni dia ada jenis-jenis dia. Ada tiga jenis. Sama ada baby kita ni easy going, senang, mudah, ataupun baby kita ni high need baby. High need baby ni maksudnya dia bukannya selalu menangis, tetapi bila dia nak something, dia perlukan bantuan kita. Jadi kita kena tolong. Lepas tu baru dia boleh buat sendiri. Dia tak macam easy going baby. Easy going baby ni simple example dia ialah dia senang tidur. Dia boleh tidur sendiri. Letak je tidur macam tu. Tapi kalau high need baby, kita kena dodoikan dia dulu. Kita kena buka white noise. Kita kena tepuk-tepuk dia lah, macam gitu. Lepas tu barulah dia boleh tidur. Tapi ada satu lagi kategori, iaitu colic baby. Colic baby ni maksudnya bahasa Melayunya orang kata sawan tangis. Sawan tangis ni maksudnya ada satu kes tu yang nak baca, memang dia nangis je. Dia buka mata dia nangis. Dia cuma senyap bila dia tutup mata. Bila dia tidur maksudnya. Bila dia tidur bukan dia lain tu. Bila dia tidur baru dia senyap. Macam tu lah. Lepas tu, bila kita dah tahu anak kita tu yang mana daripada tiga jenis ni, barulah kita boleh overcome dia. Which is easy going baby, tak payah overcome lah. Nama pun easy going. Jadi kita macam tenang je lah, bagi dia space dia kan. Macam high need baby, kita kena tolong dia lah. So kita tahu lah anak kita ni high need baby. Macam Suri, anak saya, dia jenis high need baby. Jadi masa mula-mula saya pelik kan. Macam kenapa dia susah nak tidur kan? Macam kenapa bila letak dia tak tidur? Bila letak dalam buaian yang modern tu, dia tak tidur macam senang macam baby lain. Lepas tu mula-mula saya panik jugalah. Tapi nasib baik saya cover balik panik saya tu dengan membaca. Jadi ya, membaca jabatan ilmu, tak membaca jabatan bangang kata orang. Sebab tu kita kena membaca. So saya baca lah. Saya baca, oh punya anak aku ni high need baby. Bila kita tahu anak kita high need baby, saya teruslah buat apa-apa yang diperlukan. Macam dia nak tidur, saya buka white noise, saya bedong dia betul-betul. Saya tak bedong dia longgar-longgar. Sebab high need baby ni dia memerlukan sensasi rahim. Faham tak sensasi rahim? Sensasi rahim ni maksudnya masih duduk dalam rahim kita, dia macam ni. Susah. Dia macam dalam kantong kan. So dia macam macam warm gitu. Macam tu. So dia memerlukan lagi benda ni. Baby ni bila dia keluar dekat dunia, dia sangat berbeza. Maksudnya situasi environment yang dihadap tu sangat berbeza dengan waktu dia dalam rahim. Waktu dalam rahim dia hangat, dia dipeluk. Macam tu kedudukan dia, dia dipeluk kan. Tapi bila dia keluar, tangan dia bebas macam ni. Bila kau tak bedong dia macam high need baby, bila kau tak bedong dia gembrak, dia macam kenapa bebas. Macam tu. So kenapa tak katuk? So kau kena bedong dia lah betul-betul. Lepas tu masa dia dalam rahim, dia macam warm, dia hangat. Bila dia keluar mungkin dia sejuk ke apa, sebab tu kita bedong dia. Jadi dia memerlukan sensasi alam rahim. Tapi macam high need baby, dia perlukan white noise lah. Jadi bila ada semua gabungan ni, ada white noise, bedong dia okey, susu dia dah okey. Lepas tu kita dah tolong dodoikan dia. Lepas tu dia akan tidur dengan baik dan selepas tu. Tak adalah terjaga-jaga, terkejut-terkejut, tak ada. Dia cuma terjaga untuk susu je lah. Lepas tu dia susu, dia dapat susu, dia tidur lah balik. Macam tu. So untuk new parents, panic tu perkara biasa. Tapi untuk overcome panicness kita tu ataupun rasa panic tu, kita kena ada knowledge ataupun information yang cukup, yang baik, so that kita boleh counter rasa panic ataupun counter masalah yang berlaku tu, insyaAllah.